Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Auto Bagus, bengkel mobil bawah pohon pinggir sungai tengah kampung Gang Buntu lagi. Kali ini kita akan mengulas Mercy GLC 200. Ini habis ganti oli, servis mesin, ganti filter oli. Tuh interiornya mewah banget. Ntar dulu, karena ini mobil mewah ya, saya kayak masuk masjid itu, sendalnya copot dulu. Kayak mau masuk masjid ya, takut dimarahin sama yang punya. Nah ini servis B nya nyala ya teman-teman ya. Tuh habis ganti oli, servis. Interiornya mewah banget nih. Mepet sawah. Oke teman-teman, kita tunjukkan bagaimana caranya. Olah tunjukkan kayak orang bisa aja. Kita tunjukkan bagaimana cara mereset service reminder ya, kalau di mobil Jepang itu rutin service reminder. Kalau di Eropa-Eropaan biasa service B, service A. Nah ini kan tuh service B nya nyala teman-teman. Oke, kita matikan dulu ya teman-teman. Oke, kita tunjukkan caranya teman-teman. Pertama kali kita pencet tombol itu sekali ya. Pertama-tama kita pencet di start engine ini satu kali sampai jarum ke kanan. Lalu setelah jarum turun kita pencet OK dengan tombol telepon ini secara bersamaan. Oke teman-teman, sampai keluar di layar monitornya, sampai keluar ini ya, keluar seperti ini, vehicle data, dynamometer test. Dynamometer test itu pengisian aki ya, brake pad replacement, penggantian kampas rem, sama assist plus. Kita ke assist plus ya. Setelah assist plus kita oke. Switch on aktif. Nah, oke teman-teman, setelah kita pilih menu itu assist plus, kita tekan engine sekali, nanti keluar seperti ini teman-teman ya, service data sama full service. Kita pilih yang full service teman-teman, kita pencet tombol down ini, kita pencet sekali lalu kita oke. Servisnya langsung aja kita ke confirm service. Kita oke teman-teman. Service carried out. Oke, kita yes. Kita konfirmasi. Ya, sampai keluar service full service complete. Jadi service B1 2 service A, service B1 dan service yang lain itu ya, itu udah otomatis ke reset service ya teman-teman. Ini balik ke mode normal gitu. Oke, setelah ini kita matikan mesin lalu kita nyalakan teman-teman ya. Ini mesin udah nyala. Kilometernya udah balik ke nol teman-teman ya. Oke. Oke teman-teman ya. Kurang lebih begini ya, namanya kita bengkel cuma di tengah kampung, bawah pohon, pinggir kali gitu ya. Ya biasalah, kerjaan cuma Mercy, BMW gitu teman-teman. Ya namanya bengkel tengah kampung ya enggak. Jangan lupa subscribe, like, komen dan terus ikuti video ini supaya channel ini tambah berkembang, bisa bermanfaat. Mengulas tentang dunia otomotif dan ilmu perbengkelan. Tapi ya cuma kayak gitu, kemampuan kita yang namanya tarafnya masih belajar teman-teman ya. Belajar ya, kita belajar udah hampir 20 tahun teman-teman di dunia perotomotifan. Oke teman-teman ya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.